Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Daerah 1 yang bertemakan Solid Bergerak Mewujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Palangkaraya pada Sabtu pagi 7 Maret 2020. Rapat yang diselenggarakan tersebut, PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Jarod Saiful Hidayat, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran, Bupati Seruyan, Bupati Murung Raya, Pengurus DPD Provinsi Kalimantan Tengah, DPC PDI Perjuangan di 14 kabupaten, serta turut hadir Wakil Ketua Partai Golkar, Ketua Partai Perindo, dan tamu undangan lainnya. Dalam acara tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan dan keanggotaan fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bapak Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat MS, dalam sambutannya serta membuka secara resmi Rakerda 1 PDIP Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai dengan pemukulan gendang. Jarod Saiful Hidayat juga mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya mengingat soliditas yang kuat antar anggota agar tidak terjadi perdebatan yang dapat merugikan PDI Perjuangan khususnya dalam pilkada tahun 2020 kedepannya. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata, Jurnal TV.